Shooting dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya mendapat pelanggan baru ini, sedulur baru. Pak Wawan. Pak Wawan, saya shooting Pak Yen, jenengan. Aduh. Salam kenal. Assalamualaikum. Pak Wawan, dapat nomor saya dari mana, Pak Wawan? Saya dapat nomornya Pak YouTube. Yusuf dari YouTube ini. Ini Pak Wawan itu sekarang tinggal di Batu, tapi dia lama di Papua, jadi orang apal daerah Malang. Ceritanya Pak Wawan ini udah bagus ini, teman-teman, menginstal sendiri pompa Sanyo 130 PDWHB. Ini Sanyo jet paling kecil, Pak. Jet paling kecil. Iya. Tapi teman-teman bisa lihat ini, seumurnya sangat dangkal sekali. Itu kalau tidak salah 3 meteran permukaan. 3 meter, 4 meter dan okay. Sumurnya permukaan cuman ya 2 meter 3 meter. Iya, 2 meter 3 meter. Jadi pemasangannya udah rapi banget ya, mungkin karena bapak ini dulu orang proyek ya. Malah kalau saya nggak rapi ini. Pakai watermore sudah bagus semua. Ini saja teman-teman permasalahannya yang saya lihat, kuncinya cuma satu. Jadi mancingnya tidak bisa penuh karena ini naik, Pak. Sebelah sini naik, walaupun ganjelnya sudah dilepas, tetapi nggak bisa turun karena dudukan pompa ini degek ke belakang, ketengkek gitu ya. Insyaallah saya percaya masanya benar, jadi sudah tidak satu lagi. Tadi teman-teman, saya hanya mengisi lewat sini, lewat watermore, kemudian lewat tekan. Sekalian karena ada apa air dari tandon ya. Ya nggak seberapa tinggi, sekitar 5 meter ya. Ya, 5 meter. Saya sebul sekalian teman-teman, takutnya waktu proses pemasangan kemasukan kotoran, karena biasanya ini masang terus ditekuk-tekuk pipanya karena kan jaraknya cuma 2 meter. Ya. Bisa jadi kemasukan kotoran kecil. Insyaallah kalau struktur konstruksi pemasangan sudah benar. Jadi saya biasanya saya sebul aja, tadi saya sebul pakai selang ini, saya masukkan di sini, keluarkan di sini, insyaallah jet normal. Jadi permasalahannya insyaallah hanya ini. Tidak bisa dipancing dengan penuh. Yang kedua ini kunci. Ini tadi setelan toko, Pak. Setelan toko ini ngelos. Ya, ini karena orang patokannya kan keluarnya 1 in. Nah, jadi ini tetap harus dikunci untuk start awal ya, dicekik, Pak. Walaupun di sini keluarnya 1 in, tapi di sini sebenarnya cuman mungkin setengah senti aja. Jadi ini untuk membagi air sebagian untuk kembali lagi ke bawah. Ke bawah ya. Nggih, keluaran pompa tidak di los ke pemakaian. Sebagian pemakaian dikembalikan lagi ke bawah. Bahkan tapi ini sebenarnya jetnya enggak fungsi kalau sudah 3 meter ini. Oh, nggih, karena jadinya pompa engkel ini. Tapi tetap ini harus dicekik, Pak. Jadi problemnya cuma 2. Mancingnya tidak bisa penuh, kelihatan penuh karena ini lebih rendah. Iya, jadi ada udara terjebak. Kelihatannya penuh tapi belum penuh, itu aja. Tapi kira-kira untuk apa ini? Namanya apa ini, Pak? Nopo? Yang di atas ini. Nih. Namanya apa itu? Ini setelan tekanan, Pak. Nggih, ya, nggih. Saya enggak perlu ngutik-ngutik setelan. Oh, enggak perlu, Pak. Kalau diotek-otek nanti nyeluk dokter meneh. Enggak, Pak. Karena pompa jenengan ini insyaallah pompa engkel. Ini walaupun diotek-otek enggak bermasalah. Ya, tapi ini enggak karena start awal saja. Start awal saja gagal karena langsung ngelos gitu, Pak. Kalau udah jalan apalagi jenengan ngisi toren. Ya. Aman sudah. Siap. Nanti kita pasang teknik namanya pipa mangklung, Pak. Itu lebih aman lagi enggak mancingan. Yeah. Terus ini teman-teman saya tanyakan tadi, kalau mancingan insya Allah karena dipasang tusen klep tambahan, tapi bapaknya Pak Wan tadi bilang enggak dipasang ya. Pakai bawaan asli yang tidak ada pirnya. Dari Sanyo insya Allah aman. Ya, karena tadi saya cek aman. Tidak apa mancing. Tapi kalau didobeli pakai pir permukaan segini pasti mancingan. Masalah nanti. Insya Allah ini sudah penuh. Kita tes teman-teman, kita tes lagi. Tadi udah mengalir sih, tapi intinya saya tunjukkan bahwa kita kesini tidak bongkar-bongkar, hanya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim sudah mengalir. Coba saya loskan yang seperti apa. Ini kalau saya loskan. Jelaskan putar ke kiri.
masih mampu ya, karena ini hampir tidak bekerja jetnya ini. Jadi tidak ada masalah, Pak. Nah, cuman start awal tadi memang harus cek karena masih ada kosong di sini. Nah, ini udah ngelot lagi. Dari tokonya ya, setelannya itu tinggi dari toko. Setelan ngelot. Oh, enggak ngetek udah. Jawa sudah selesai teman-teman pekerjaan hari ini. Dengan bukan pekerjaan ini, tambah seduluran. Gajah teman-teman, semoga bermanfaat video singkat kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak ya. Yo. Terima kasih Pak Nico. Ini segala sesuatunya memang harus karo dukune. Jare karo dukune katanya. Nyoba-nyoba jelas enggak jadi. Oh, bukan Pak. Ini Pak, satu mau pertanyaan Pak Nico. Ini ku kira-kira kalau dinaikkan di tandon yang tingginya sekitar 55 meter, lihat dong betul guys. Sangat mampu Pak, ini 15 meter aja mampu. Kemarin di Mermanta Jingga itu mengusap 7 ya. 7-8, tandonya 12 meter. Mampu Pak, sangat mampu ini. Sangat mampu. Sip.